Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku ngemet ini ya opo? Pada video kali ini kita akan Apa nih? spill antena FM, tapi untuk ngebrik ya, tetap di amatir. Ini bukan FM yang pro, yang untuk siaran. Jadi ini untuk breaker saja. Yang kapan hari saya pikir nggak ada, ternyata masih ada ya yang ngebreak di FM. Nah, nanti dia adalah di anunya, di akhirnya kita tampilkan. Jadi kita matching ini ya, kita matching, kita pakai Harjo 2x5/8. Kenapa kita hanya pakai 2x5/8? Ya karena ini frekuensinya cukup rendah, sudah cukup panjang ya untuk antena ini, tetapi juga salah satunya kita belum membutuhkan antena yang sampai berkali-kali 5/8. Jadi untuk proses matchingnya ya sama saja lah. Jangan lupa kabel-kabelnya di. Jadi ini pakai dua antena langsung, jadi satu TX untuk yang satunya RX. Untuk antenanya identik sebenarnya, cuman untuk job kita memang seperti itu. Jadi TX dan RX dipisah, jadi bisa untuk komunikasi apa sih, full duplex kayak gitulah. Jadi ini ya guys, untuk besarnya ini pakai berapa ya, 1.3 1.4 ya, 1.4 kayaknya untuk yang paling bawah ini. Jadi untuk radialnya nanti saya ukur ya panjangnya, masih tetap bersama AJB dan AJJ. Nah ini Alpha Juliet Juliet sama Alpha Juliet Papa. Mungkin untuk banyak orang untuk ini yang untuk ngebreak di frekuensi-frekuensi yang langka ya di FM ini ribet, soalnya semuanya pakai Umbro ya, enggak pakai ini yang build up gitu kan. Tetapi bagi Anda yang memang pernah untuk ngebreak di FM ini, wuh, suara guys, dan bener-bener dung-dung pret suaranya. Ini guys untuk ukurannya, jadi nah ini ya untuk panjang, bisa disimak di video. Untuk whipnya, panjang whipnya yang bagian ujung, bagian ujung di atas pembalik fase itu segini. Ini kita matchingkan di 70,5 MHz. Nah, itu yang antena yang existingnya kayak gitu. Mungkin nanti kalau kabelnya sudah macam BTS baru berhenti. Ini untuk kabel yang kita pakai. Jadi, wih, kita nanti. Jadi untuk kabel yang satunya ini alanta apa tadi? Untuk jenisnya, cuman dia untuk inner kabelnya perak guys, RG8 tapi kok bagus ya, perak gitu loh. Udah sangat susah cari yang kabel macam ini. Nah ini ya untuk kabel groundnya, serabutnya double. Nah putih kan ini dalamnya, yang biasanya putih di luar, salah ya, putih di dalam, kuning di luar. Ini kebalik, malah yang di luar kayak lapisan perak. Ini kita proses masangnya. Jadi kita pasang di ketinggian sekitar berapa ya, 28 meter ke berapa ini. Nah ini ya hasilnya, di ketinggian seperti ini. Untuk hasil TX-nya belum kita coba, belum sempat. Soalnya masih ini
belum selesai poster. Jadi ini kita coba masih coba untuk RX-nya ya, barangkali bisa menginspirasi teman-teman. Nah, sebegini ramenya ternyata orang-orang di FM ini, karena memang di FM itu ada apa ya, keseruan tersendiri lah. Itu ya guys, terima kasih sudah ada di akhir video. Semoga menginspirasi kita semua untuk video-video. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa cuma ya? Nah, jadi dia di sore menos hal. Bisa awe enggak tahu tuh yang tadi. Pertulanan tadi ya. Saya nak nak tukang cek sound sih. Oh no, Selawi ya poena, tapi penghuni ini arang-arang saya ini. Aurono tau ya, tau yang Selawi.